Untuk kalian yang tidak bisa membuka Google Form, munculnya begini nih, login untuk melanjutkan. Kenapa bisa begini? Karena kalian tidak melakukan setting pada browsernya itu menggunakan Google Chrome. Tapi kalian menggunakan HP. Nah, bagaimana cara settingnya? Di sini saya menggunakan, saya sudah masuk ke menu setting. Nah, saya akan buka more setting. Lalu kemudian di sini saya cari application atau aplikasi. Terus di sini ada default app setting. Saya klik. Nah, di sini kalian bisa cari default app settingnya, browsernya. Browsernya itu bawaan kalian itu menggunakan browser yang atas ini, bawaan HP. Nah, ini harus kalian ganti dengan Chrome atau Google Chrome. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika membuka Google Form, dia terbuka langsung menggunakan Google Chrome, tidak diperlukan login. Begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.